Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah istimewa yang terletak di Pulau Sumatera. Yang dikelilingi Selat Malaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di timur, dan Lautan Hindia di selatan dan barat. Mbak kamu, seot berada. Ibu kota Provinsi Aceh adalah Banda Aceh yang terletak di ujung barat Provinsi Aceh. Menuju Provinsi Aceh, jika menggunakan pesawat udara, dibutuhkan 2,5 jam perjalanan dari Jakarta dan 45 menit dari Medan. Jika melalui laut, tersedia transportasi air berupa kapal-kapal besar dan feri yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Untuk transportasi di dalam kota Banda Aceh tersedia taksi, beca, minibus, dan mobil sewaan yang bisa didapat dengan mudah. Bencana tsunami berlalu, kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh telah pulih kembali. Situasi keamanan yang kondusif pasca penandatanganan perjanjian damai menjadikan denyut nadi perekonomian kembali menggeliat. Pembangunan sarana dan prasarana tumbuh di hampir semua kota. Jalan raya, sekolah, rumah sakit, hotel, bandara, dan pelabuhan kapal laut. Seiring dengan itu, untuk mendorong perekonomian masyarakatnya, pemerintah Provinsi Aceh membuka diri terhadap kedatangan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk bersama-sama membangun Provinsi Aceh. Berbagai kebijakan yang memudahkan dan mendukung hadirnya investasi di Provinsi Aceh telah disiapkan, di antaranya pemberlakuan Undang-Undang Provinsi Aceh atau Kanun, tersedianya perangkat regulasi yang lengkap, konsisten, dan mempunyai wawasan ke depan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada para investor. Serta diberlakukannya proses perizinan satu atap atau one-stop service dan loket khusus pelayanan publik, memudahkan bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Provinsi Aceh tanpa harus berlama-lama mengurus perizinan. Selamat datang ke Aceh Darussalam. Nama saya Anwar Muhammad, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh. Badan Investasi dan Promosi Aceh merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan investasi di Aceh. Aceh mempunyai potensi yang besar dan kita menawarkan berbagai macam sektor mulai dari infrastruktur sampai dengan sumber daya alam. Institusi kami mempunyai komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Aceh. Dengan potensi sumber daya alam yang subur, Provinsi Aceh dapat menjadi daerah yang dapat diandalkan
sebagai tujuan investasi di masa depan. Potensi pertanian. Potensi pertanian di Provinsi Aceh didukung oleh ketersediaan lahan yang subur dan cocok untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian. Antara lain, padi di Kabupaten Pidi, kedelai di Kabupaten Biren, nenas di Kabupaten Aceh Tengah, dan kentang di Kabupaten Bener Meriah. Ketersediaan lahan yang ada saat ini juga relatif luas untuk pengembangan sektor pertanian. Didukung oleh sumber pengairan yang memadai, Provinsi Aceh memiliki berbagai potensi tanaman pangan yang mudah untuk dibudidayakan. Untuk wilayah Pantai Timur, komoditi tanaman pangan banyak didominasi oleh padi, kedelai, dan jagung. Sedangkan untuk Pantai Barat, banyak didominasi oleh kacang tanah. Dan untuk wilayah Aceh bagian tengah, didominasi oleh kentang, cabai, serta nenas. Selain itu, akan dibangun pula berbagai pabrik pengolahan tanaman pangan, seperti kilang padi modern di Kabupaten Pidi, pabrik pengolahan kedelai di Kabupaten Biren, pabrik pengolahan nenas di Kabupaten Aceh Tengah, dan pabrik pengolahan kentang di Kabupaten Bener Meriah. Potensi perikanan. Wilayah pesisir di Provinsi Aceh mempunyai panjang garis pantai 1.660 km dengan wilayah perairan laut seluas 295.370 km persegi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya perikanan untuk Provinsi Aceh sangat besar. Untuk meningkatkan hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh telah menentukan berbagai tempat pusat pertumbuhan perikanan. Di antaranya, perikanan tangkap yang meliputi wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan sekitarnya. Budidaya air tawar yang meliputi wilayah Tengah Aceh, termasuk Bener Meriah dan Gayo Lues selain Aceh Tengah sendiri. Budidaya laut yang difokuskan di wilayah Pulau Simelu dan sekitarnya. Budidaya air payau yang meliputi wilayah Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Selain itu, Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya induk udang windu yang dapat menjadi komoditas ekspor yang menguntungkan. Daerah wilayah penangkapan potensi sumber daya induk udang windu di Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, dan wilayah perairan Kota Banda Aceh.
Potensi pertumbuhan perikanan ini didukung oleh pemerintah yang mengembangkan kebijakan industri perikanan secara terpadu dengan membangun kawasan PPS Lampulo di Banda Aceh yang menjadi pusat kegiatan perikanan. Potensi perkebunan. Provinsi Aceh memiliki potensi alam yang berlimpah di bidang perkebunan, khususnya kopi, dan menjadi produsen kopi terbesar di Asia Tenggara. Dua kabupaten penghasil kopi terbesar di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 46.392 hektar dan tingkat produksi 22.757 ton. Serta Kabupaten Benar Meriah dengan luas lahan 32.833 hektar dan tingkat produksi 8.406 ton. Selain kopi, Provinsi Aceh memiliki potensi perkebunan lainnya, seperti kelapa sawit, karet, coklat, pinang, pala dan kemiri, serta berbagai jenis lainnya. Potensi alam di tanah Provinsi Aceh yang begitu besarnya menawarkan banyak kesempatan untuk dijadikan lahan investasi yang menguntungkan. Berbagai hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk yang berdaya guna bagi masyarakat. Seperti minyak kelapa sawit atau CPO yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak, sabun, dan produk kosmetik. Hasil karet yang dimanfaatkan menjadi sarung tangan, serta coklat yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, merupakan implementasi dari potensi sumber daya alam di Provinsi Aceh yang begitu bernilai. Potensi kehutanan. Hutan produktif yang digunakan untuk tujuan produktif berupa hasil pengolahan kayu yang dapat dijadikan kertas atau produk kebutuhan masyarakat lainnya. Salah satu lokasi pabrik pembuatan kertas di Provinsi Aceh terletak di Kabupaten Lok Sumawe.
potensi pertambangan. Provinsi Aceh secara geologis berada di jalur patahan Sumatera dan merupakan bagian dari Bukit Barisan yang dikenal akan cadangan sumber daya mineralnya. Sebagai daerah tektonik aktif, Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya mineral logam dan non-logam yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya, yang tersebar di berbagai lokasi di Aceh. Jenis bahan galian yang terdapat di Provinsi Aceh antara lain besi dan tembaga yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, belerang dan marmer di Kabupaten Aceh Besar, emas dan gypsum di Kabupaten Pidi, dan benton di Kabupaten Aceh Utara. Sektor energi. Kesediaan listrik yang memadai akan mendukung kelancaran aktivitas produksi. Selain itu, terdapat pula berbagai sumber energi lain di Provinsi Nangru Aceh Darussalam, seperti basin di pantai timur dan barat, batu bara di Aceh Barat, energi tenaga air, energi panas bumi, energi tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Potensi pariwisata. Sebagai kawasan kepulauan, Provinsi Aceh memiliki kekayaan akan keindahan alamnya yang berupa kawasan kepulauan, pantai atau pegunungan. Salah satu pulau yang terkenal akan keindahannya adalah Pulau Weh yang beribu kota Sabang. Menuju Sabang bisa ditempuh selama 1 jam perjalanan dengan menggunakan kapal feri dari Banda Aceh. Selain dikenal sebagai kawasan pelabuhan bebas, Sabang juga dikenal memiliki objek wisata yang indah. Pantai Pasir Putih, Pantai Sumur Tiga,
Gunung Api Jabon. Pantai indah lainnya dapat ditemui di Gapang, yaitu pantai berpasir putih di dekat Desa Iboi, arah barat kota Sabang. Bagi penggemar kegiatan snorkeling dan diving, dapat menikmati keindahan terumbu karang dan berbagai jenis ikan laut di Taman Laut Pulau Rubia. Pulau Weh dengan keindahan daerah wisatanya sangat tepat sebagai daerah tujuan investasi. Pulau Banyak merupakan daerah wisata bahari yang mempesona. Pulau Banyak dapat dicapai dari Kabupaten Singkil sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan speedboat. Dan jika menggunakan kapal feri, dibutuhkan 4 jam perjalanan. Pulau Banyak sebagai daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh mempunyai potensi yang cukup besar bagi pengembangan sektor pariwisata dengan segala keindahan, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang semuanya dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Pantai Pulau Banyak tidak kalah indahnya dengan Pulau Bali. Hamparan pasir putihnya lebih lembut dengan pemandangan alam pantai tropis. Beberapa pulau yang ada di Pulau Banyak antara lain Pulau Palambak, Pulau Haloban, Pulau Lolo, dan Pulau Bengkaru yang terkenal sebagai tempat penangkaran penyu hijau. Sebagai daerah pegunungan, Kabupaten Gayo Lues memiliki kekayaan pemandangan alam yang indah. Sekitar 60% wilayah Kabupaten Gayo Lues berada di dalam ekosistem Lauser dan Taman Nasional Gunung Lauser. Taman Nasional Gunung Lauser merupakan hutan tropis terbesar dan terindah di Asia Tenggara. Taman Nasional Gunung Lauser memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Orang hutan merupakan salah satu di antaranya. Selain itu, terdapat juga sungai alas yang dapat dipergunakan untuk olahraga arung jeram. Provinsi Aceh memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan keberhasilan bagi para investor. Kehadiran para investor, baik dari dalam dan luar negeri, menjadi bukti nyata bahwa Provinsi Aceh dengan sumber daya alamnya merupakan daerah potensial sebagai daerah destinasi investasi.
datang dan berinvestasilah di Provinsi Aceh. It's open your business.